Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Helmi Kade Bang. So guys, apa video yang aku nak buat pada hari ini adalah aku nak pergi beli roti kosong 10 keping. Tu dia. Okay, so aku pun tak nak cakap banyak. And rumah ni pun aku duduk seorang sekarang. Semua keluar, tak tahu gimana, mak aku pergi KL. So, aku pun tak nak cakap banyak. So, korang tengok je video ni sekejap lagi, okay? Okay geng, bapak aku pun dah balik. So, aku pun nak pergi beli roti dah. Okay, Lala pun ada situ lah. Dia mesti tengah lapar ni. Okay, ni bapak aku. Say hi bah. Hi, bah. Say hi. Hi, tak nak pula say hi dia. Dia dah tak sabar nak makan dah tu. Satu lagi seko. Okey. Hai, bagi makan kat situ je. Ah, boleh lah tu. Okey, gang. So sekarang ni aku tak nak cakap banyak. Aku nak terus pergi beli 10 keping roti prata tu dan aku nak habiskan. Kita jumpa sekali. Hey guys, aku dah dapat dah 10 keping roti prata yang. So sekarang ni aku tak nak cakap banyak. Aku pun dah lapar. Okey, aku buka dulu. Kuah dia satu. Okay, so jom kita kira dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Roti panas lagi geng. 7, 8, 9, 10. Sekarang masa untuk buka kuah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, semuanya aku dah siap. Tinggal makan. Baca doa dimulakan. Sebagai orang muslim, kita kena baca doa. Ingat kepada Allah kerana dia yang memberi apa yang kita ada pada waktu sekarang. Bersyukurlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laiklana wa imarazakitana wa kinazakitana. So sebelum makan, terlupa. Kita minum air dulu. Aku suka air masak sebab air masak walaupun dia tak manis tapi dia paling sedap lah. Sebab yang mengembari minum air masak, tahulah rasa dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan yang pertama untuk korang. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Roti ni rasa dia memang sedap. Aku sebenarnya sakit, gigi bongsu aku nak tumbuh. Belumlah, kita baru 20-an. So dia nak tumbuh ni agak sakit sikit lah. Aku tetap gigih nak buat video juga. Sebab apa? Sebab minat lah. Okay, kita try sambal pula. Sambal dalam macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sambal dia kan. Itu sambal dia tu macam rasa sambal lah. Yang saya pergi. Kita tabur sambal. Tak macam mana? Oh my god. Okay, dah tabur kan? Bismillahirrahmanirrahim. Panas lagi kan? Okay guys, kita letak sambal lagi eh. Sambal. Wah, sedapnya makan ya Allah. Ya Allah, itu aku bersyukur sangat-sangat. So pada korang di luar sana, kalau hidup susah tu, jangan ingat hidup korang tu susah. Korang kena ingat ada lagi orang yang lagi susah dekat luar sana. Ada yang sampai berhari-hari tak makan. Sampai seminggu, dua minggu tak makan. Sebab apa? Sebab hidup dia tak seperti kita. Jadi kau jangan pernah mengeluh dengan apa yang kau ada sekarang. Kau bukan tak ada duit, cuma kau malas nak bekerja. Kau bukan tak berjaya, cuma kau malas nak usaha. So, fikirkan. Kali. Tak habis jangan marah tau. Aku pun tak tahu dah berapa keping aku makan. Kita kira sama-sama eh. Tapi
kira dalam bahasa Nepal. Sebab aku kerja kilang, aku ada faham bahasa Nepalnya sikit-sikit. So kita try kira bahasa dia orang. 8 3 4 5 6. Total dia ada 7. So maknanya aku dah makan 3. Kari dia ni geng, memang sedap. Tak sesiap ni. Tak kedai ahok. Oh. Sambal kedai ahok ni pun sedap juga. Yang aku pelik ni satu je. Kenapa aku makan tekak aku meremang lah? Ah, entahlah yang betul-betul dia sedap. Aduh. Ah, gigi aku sakit kan? Tapi sesakit mana pun gigi aku, sakit lagi hati dan perasaan kita yang pernah dipermainkan oleh seseorang yang kita sayang. Kita minum pula. Okay, makan, makan, makan. Oh, rasa dia memang sedap, geng. Aku dah makan 5 keping rupanya. Siti, 2, 4, 5. Nak kunyah, kunyah lah susah. Kunyah daging pun tak ada seliat ni tau. Lepak. Sekali, sekali. Memang sedap, geng. Kita cecah sambal lah. Tinggal lagi 2. Sekejap ni tinggal lagi 2. Okay, kita cecah kari dengan sambal lah eh. Kari kita cecahkan dengan sambal. Bismillahirrahmanirrahim. And the last one. Penyak, penat mulut nak munyah kan. Dengan sakit gusi lagi. Roti tinggal lagi satu, geng. So apa aku nak buat? Aku nak habiskan dengan cepat. Sebab aku pun dah penat nak munyah. Untuk the last swap, swap last ni. Habis. Okay, geng. So video kita hari ni sampai situ sajalah. Kita akan jumpa lagi pada next video. So pada korang yang suka tengok video aku, jangan lupa like, comment and share. Dan paling penting sekali, jangan lupa untuk subscribe. Oh, ada lagi satu aku nak pesan. Korang jangan lupa pula untuk follow aku punya IG. Nanti aku akan bagi gambar. So kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.